beberapa restoran untuk pengembangan ke depannya. Tetapi area di area dalam yang akan menjadi area. Bulan Oktober ini akan kita kejar untuk bisa semuanya dilakukan acara pre-order destinasi. Jadi ini adalah gedung utama kita di dalam, di pusat sekitar 5.000-an orang, 7.500 persegi. Ini ada kinetic wall yang dibikin dari Indonesia. Lalu di dalam sini nanti akan ada beberapa restoran untuk pengembangan ke depannya. Tetapi area di area dalam yang akan menjadi area DJ di dalam ini juga sudah memang dibangun. Bangunan ini semua baru dimulai bulan April. Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi baru sekitar 4 bulan. Baru 4 bulan pekerjaannya dan kita sudah kebut di area dalam. Sudah mulai diratain, panggung sekarang sudah mulai jadi dan akhir pertengahan bulan ini ada sudah masuk untuk memang persiapan acara pre-modern. Areanya 2,3 hektar dan sampai ke depan-depan itu semua. Jadi ini adalah acara pertama festival musik Scream or Dance di Tempat Sebelum. Wow, ini sudah progresnya mungkin sekitar 70%. Wow. Tapi baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Wow. Jadi kita akan rencana pembukaan di bulan Desember. Jadi tukangnya juga dia sendiri. Raffi juga habis, Raffi habis syuting juga kadang bawa-bawa batu-batu. Biar cepet. Satu pagi dia habis syuting, kadang dia bawa batu-batu gitu. Jadi perlu menangan ya Pak, biar cepet ya. Oke, next. Kita mau